Tragedi kapal terbalik di Selat Bali yang terjadi hari ini Selasa 29 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara ini data-data yang diperoleh dari total 51 penumpang terdapat 6 orang yang meninggal. Saat ini telah dilakukan beberapa penanganan, di antaranya beberapa korban telah dibawa ke Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi dan beberapa ambulan masih siap siaga di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada rombongan, ada tuh, Ben. Bis. Ada rombongan, ada apa lagi kalau rombongan?